tempat tidur untuk melahirkan. Nah, ini bisa mijet. Hah, beneran? Iya. Saya tahu. Aku sekarang lagi jalan-jalan di rumah sakit Surabaya Barat. Tanpa aku kasih tahu rumah sakitnya, Bestef pasti tahu ini di mana. Jadi penasaran aja fasilitasnya tuh kayak gimana, terus udah berkembang apa sih. Ternyata ya wis banyak perkembangan sih dibanding terakhir aku kesini. Capek jalan tenang, ono eskalator, ono lift pisan. Awalnya sih aku gak berpikiran belas untuk ke rumah sakit ini, takut mahal. Soalnya ya pasti mahal ya tuh fasilitasnya kayak gini. Tapi aku ya iseng aja, berhubung dokterku, dokter Hendrik itu sekarang ada di rumah sakit ini. Why not kita coba visit, kita lihat langsung fasilitasnya apa. Emang apa yang beda rumah sakit ini sama rumah sakit lainnya? Tempat tidur untuk melahirkan nanti. Yeah. Jadi tempat kakinya ibunya di sini. Yeah. Angle-nya udah pasti pas ini. Terus bisa naik turun. Nah, ini bisa mijet. Hah, beneran? Iya. Yeah. Ini sambil lahiran dipijet. Iya. Yeah. Enak banget ini ya lahirannya. Kalau kayak gini mah keenakan di kursi ini enggak lahir nanti. Keren-keren. Bayinya lagi disinar, fototerapi. Ini ruangan buat bayi sehat. Ih, sehat banget itu dia. Goyang-goyang, sehat pol. Udah nendang-nendang. Kamu pengen lahiran di sini? Suka? Lahiran di sini aja ta? Ngasih kode ini. Iya mau. Gak sembarangan orang bisa masuk. Oh. Jadi di sini memang aksesnya dibatasin biar lebih aman gitu ya. Orang yang berkepentingan aja yang bisa masuk. Baby kita bakal aman kok, nggak bakal diculik gitu. Zaman dulu kan papaku waktu aku lahir takut aku ketuker. Ya itu diplototin terus. Di awal kalau misalnya kamu tuh takut harga mahal kayak aku, please ojo dulu Bestef. Coba aja tanya dulu harganya. Soalnya semua itu ternyata ya bergantung sama dokter yang kamu pakai. Istilahnya kayak beda dokter, presisinya tuh juga beda. Ternyata buat dokterku sendiri buat lahiran di rumah sakit ini ternyata masih masuk di budgetku. Apalagi kalau kamu mau lahiran normal, harganya bisa setengahnya, sekitar 20 jutaan. Masih masuk budgetku sih. Aku kira pasti keluar 50 juta gitu loh, ternyata nggak sampai. Sekarang aku lagi di lobi, bisa lihat sendiri, luas, nyaman. Misalnya nih aku lahiran di sini, mama mertua, papa mertua, kalau mau jalan-jalan tuh ya banyak hiburan nih. Di sana banyak, ada Lawson, ada Starbucks ya. Kalau lapar ada Bonami, ada Hokben. Terus berhubung Mochi ini tahta tertinggi di keluarga kita. Udah anak pertama, cucu pertama. Dan dia ini laki-laki. Pasti keluarga besar ini bakal berbondong-bondong ya kayaknya datang. Mau datang ke sini pun ya enak. Tuh lobinya sak gede gaban. Buat helikopter datang aja bisa. Di lapangan depan bisa juga. Parkirannya di bawah banyak, lebar-lebar. So far so good lah. Tapi aku masih-masihin lagi harganya. Jadi nanti aku bakal update ke Bestef.